Ini pengorbanan orang-orang zaman dulu, alah susahnya ya. Mereka diminta katanya suruh mengajari Al-Quran, tetapi malah di tengah jalan dihadang sama musuh dan dibantai semuanya, 70 orang habis. Allah. Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Sayyidina Anas, datang nasun para manusia ilan Nabi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mereka datang anib as minta, maksud minta kepada baginda Nabi. Anib as kirimkanlah ma'ana berserta kami rijalan beberapa laki-laki. Yu'alimuna yang akan mengajari kami Al-Qur'an, Al-Qur'an was sunnata dan hadis. Fa'ata maka baginda Nabi mengirim ilaihim kepada mereka sab'ina rajulan 70 laki-laki. Minal Anshar dari sahabat Anshar. Yuqalu lahum dinamakan kepada mereka Al-Qurra, para pembaca Al-Qur'an. Fihim di antaranya, fihim di dalam 70 orang itu khali pamanku haramun, yaitu haram. Yaqra'una, pekerjaan mereka setiap hari. Yaqra'una, mereka selalu membaca Al-Qur'annya Qur'an. Wa itadarasuna, dan mereka mutarasah Al-Qur'an bil-layli, di waktu malam. Yata'alamuna, mereka mempelajari Al-Qur'an. Jadi qurra' pada zaman dulu itu maksudnya para ulama. Sekarang ini qori ini hanya bisa membaca Qur'an, enggak ngerti artinya. Tapi para sahabat ini kalau sudah hafal Al-Qur'an itu ya sudah jadi para ulama. Nah, mereka bukan hanya tahu artinya, faham apa maksudnya di dalam Al-Qur'an. Wakanu, dan mereka, dan adanya mereka bin nahari, pekerjaan mereka sehari-hari maksudnya. Wakanu, dan adanya mereka bin nahari di waktu siang. Yaji'una, mereka datang bilma'i, dengan membawa air. Fayadu'unahu, maka mereka meletakkan air itu fil masjid, di masjid. Supaya orang-orang untuk bisa mengambil manfaat dari air itu, untuk orang-orang di masjid itu yang pengen minum mungkin, atau untuk digunakan apa, wudhu kah, kalau itu banyak mungkin. Wayah tadi buna, dan kerjaan mereka mencari kayu. Wayah bi'unahu, maka mereka menjualnya. Wayah staruna, dan mereka membeli bihi dengan kayu atau makanan li ahli sufah, untuk diberikan kepada ahli sufah, yaitu para sahabat yang mereka tinggal di masjid belajar sama baginda Nabi SAW. Ini ahli sufah itu ya cikal bakal yang santri lah sebetulnya. Mereka itu selalu nunggu Nabi, kalau Nabi suatu kali nanti keluar dari dalamnya untuk memberi wejangan-wejangan, pelajaran-pelajaran, atau melihat bagaimana amalan-amalan, bagaimana amalan Nabi sehari-hari. Ada harus sufah itu, niti-niti apa yang diamalkan Nabi dan ditirukan dalam kehidupan mereka. Dan mereka ini menjadi tamu-tamunya para sahabat. Makannya hanya bergantung dengan para sahabat itu. Ini orang-orang Anshar daripada Qurra ini, mereka juga begitu. Cari kayu, dijual, hasilnya belikan makanan, terus makanannya diberikan kepada ahli sufah. Walil fuqara'i, dan diberikan kepada para fakir miskin, orang-orang fakir. Waba'athahum, maka mengirim mereka an-nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'aradu, maka mereka fa'aradu, maka menghadang mereka. Fa'aradu, maka musuh-musuh Allah telah menghadang mereka, lahum kepada mereka. Faqataluhum, maka musuh-musuh itu telah membunuh mereka. Qabla ayyablughu, sebelum mereka nyampe al-makana, tempat tujuan. Belum nyampe tujuan, mereka dihadang musuh, kemudian dibunuh semuanya, habis. Faqalu, 70 orang. Faqalu, maka mereka berdoa.
Allahumma ya Allah, balik sampaikanlah ani dari anna dari kami nabi yana kepada nabi kami anna sungguhnya kami qad lakinaka kami telah bertemu denganmu Allah faradina maka kami telah ridha angka darimu waradita dan engkau telah ridha anna dari kami wa'ata dan datanglah rajulun seorang laki-laki kafir musuh haraman kepada haram pamannya Anas bin Malik. Khala Anasin yaitu pamannya Anas bin Malik dari ibunya. Datang min khalfihi dari belakangnya haram. Fata'anahu maka laki-laki itu menusuk haram. Birumkhin dengan tombak. Hatta angfadahu. Sehingga laki-laki itu menembuskan tombak itu dari tubuhnya haram. Tusuk dari belakang sangat tembus. Fakala maka berkata haramun haram. Fustu warabil Ka'bah. Fustu. Beruntung aku wa rabbil Ka'bah demi Tuhannya Ka'bah. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ikhwanakum sungguhnya saudara-saudara kalian. Qad kutilu sungguh mereka telah dibunuh. Wa innahum dan sungguhnya mereka. Kalau mereka berdoa, Allahumma ya Allah, balik sampaikanlah anna dari kami nabiyana Tuhan kami, nabiyana nabi kami, sampaikanlah anna sungguhnya kami qad lakinaka, kami telah bertemu engkau. Faradina maka kami ridho, angka darimu, waradita dan engkau ridho anna dari kami, muttafaqun alaih. Masya Allah. Ini pengorbanan orang-orang zaman dulu, alah susahnya ya. Mereka diminta katanya suruh mengajari Al-Quran, tetapi malah di tengah jalan dihadang sama musuh dan dibantai semuanya 70 orang habis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Alhamdulillah.